Mami mau bikin konten Q&A. Q&A. Apa artinya? Q&A. Enggak tahu. Tinggal question and answer. Ya, tanya dan jawab. Jadi hari ini mau bikin konten Q&A di channelnya Mami, guys. Dan hari ini Mami ditemenin sama Aluna, Amanda, dan Alexa. Si hobinya bobo. Ah, bangun loh, siapa bilang? Bangun loh. Gitu guys, jadi hari ini Mami mau jawab-jawabin pertanyaan yang kalian kasih ke Mami lewat DM di YouTube dan di Instagram, ya kan? Kalau gitu langsung aja pertanyaan yang pertama. Apa arti namanya Aluna, Amanda, sama Alexa? Apa arti nama dari Aluna, Amanda, dan Alexa? Harusnya nih yang jawab Papi aja, guys. Soalnya, Papi hari ini gak bisa ikut konten Mami, guys. Ya, karena Papi lagi asik main sulap. Papi lagi ada job di luar main sulap. Jadi langsung aja ya. Sebenarnya kalau dalam kamus besar Google ya, guys. Iya, Aluna itu artinya Dewi Bulan. Terus, kamu kalau pas lagi bulannya bersinar, kamu berubah jadi serigala gak? Kata Dewi Bulan. Kalau nada itu dermawan, baik hati, iya benar. Tapi sama kebaikan. Dia. Ya kan. Kamu namanya kamu ini Bu, bukan nama dia Ibu. Kan ya Allah. Bisa stop dulu enggak Mami jelasin dulu? Ya guys, gini guys, kalau kumpul guys pusing guys. Dan kalau harmoni itu adalah keselarasan, keseimbangan gitu ya. Jadi kayak nada musik ya gitulah pokoknya. Tapi sebenarnya nama Aluna Nada Harmoni itu Mami enggak ngambil dari kamus-kamus besar atau manapun. Karena Mami tadinya suka banget dengerin lagu sama musik, Kak. Jadi Aluna itu diambil dari alunan. N-nya dihilangin jadi Aluna. Nada simfoni. Jadi awalnya itu simfoni. Iya. Awalnya itu Aluna mau dikasih nama Aluna Nada Simfoni, tapi papinya enggak setuju kalau pakai simfoni kayaknya agak susah gitu ya. Jadi papi punya ide kenapa enggak diganti harmoni aja. Jadi Aluna Nada Harmoni. Itu semua diambil dari musik. Guys, ini yang kita tunggu-tunggu. Papi dateng guys. Papi sini. Papi. Sini. Sini. Apa arti? Ayo jangan tidur dong. Tapi baru pulang kerja. Apa arti dari nama Amanda sama adek Alexa? Amanda. Kalau Alexandranya Alquinsya. Alquinsya itu artinya apa? Ratu. Nah, terus kenapa harus ratu? Ratu. Amanda, Amanda adalah bolu. Iya. bukan dong. Tapi enggak di endorse loh ini. Amanda itu yang dicintai. Iya. Iya. Yumna. Yumna apa? Yumna. Aku enggak tahu kamu ingat. Padahal dia yang ngasih nama Alun yang ngasih nama Amanda itu Papi loh, guys. Yumna itu artinya kebijaksanaan. Jadi keseluruhannya Amanda gemoy. Jadi keseluruhannya adalah ratu yang dicintai dan bijaksana. Bijaksana. Kalau di Alexa, kalau Alexandranya aku bikin sendiri. Oh iya bener. Jadi ada gini guys, kalau Alexandra itu ada ceritanya. Awalnya nih Mami kira Alexandra itu adalah laki-laki ya guys dalam kandungan karena dia ngumpet mulu nih. Jadi Mami bikin namanya itu paling banyak daftarnya nama anak laki-laki yang depannya Al semua. Tiba-tiba keluarlah nih cewek. Tapi sebelum itu udah punya daftar nama anak perempuan tapi nggak banyak. Nah kita kalau ngobrol di rumah. Ini ya, Pi, bercanda-bercanda. Aluna, Amanda, kalau punya adik perempuan mau dikasih nama apa? Pertamanya aku kasih namanya Alexandra, belakangnya aku masih bingung. Oh gitu. Jadi Alexandra itu dari kakak Una. Kakak Una. Kalau cowoknya namanya Alex. Alex, oh ya benar. Kalau cowok kasih nama Alex, kalau cewek Alexandra. Tapi belakangnya Mami gak tahu. Akhirnya Mami itu suka banget sama ratu kecantikan dunia di tahun berapa ya lupa, 2004-2006. Pokoknya itu, Mami suka sama ratu dunia namanya Oksana, siapa ya? Fedorova gitu kalau gak salah, sama Zulaika Rivera itu cantik banget. Jadi Mami satuin Oksana Rivera, jadi Alexandra Oksana Rivera. Jadilah ini guys, si bocil nih guys, udah denger loh. Oke, udah kan jelas. Ngidam yang paling aneh waktu hamil Alexa. Ah, ngidam bensin, Mami. Bensin, Mami ngidam bau bensin. Aneh banget tahu. Ada bensin diciumin baunya. Ini ya ingetannya kenceng banget. Aku loh nunjuk Papi, soalnya Papi yang ngidam bukan Mami.
Tapi benar guys, mami kalau papi isi bensin tuh buka pi. Wangi gitu. Bukan. Enak tau, seger. Eh, Om Haji stres. Bukan mami. Bukan. Ya. Itu paling aneh sih guys, kalau yang ngidam-ngidam yang lain enggak ada yang aneh. Aneh. Itu. Tahu enggak ada orang yang kepedean kalau mami hamil anak laki-laki sampai aduh, aku ngidam banget Hot Wheel katanya. Bukan ngidam itu. Ini Hot Wheel. Ini Hot Wheel. Kalian tahu enggak guys? Hot Wheel sejejer di tangga itu enggak dimainin, dibungkus aja. Iya, itu namanya investasi. Jadi ya guys, yang paling aneh itu ngidamnya Hot Wheel. Papi sampai punya 400 biji selama mami hamil. Ini juga timnya ikutan. 6 bulan. Bener, 400 ini timnya. Ngadi. Terus ada lagi yang lebih parah. Iya, 400 biji. Nanti kita buktikan tuh ya. 400, 500. Ditambah lagi, astaga. Ini yang racunin nih, Rizky nih. Bang Alpian duluan Ki Hot Wheel. Bagus. Ah iya, mantep tuh. Dan yang lebih parah itu kita nyari keliling Bali tau gak Hot Wheel-nya. Jangan ke Jakarta, kalau ke Jakarta nanti nyari Hot Wheel katanya. Guys, ini mumpung liburan, kita liburan ke Jakarta. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bukakin anak cowok dong enggak? Situ mau biaya hidup. Abi udah punya. Abi udah punya. Udah ada Abi ya. Betul. Udah punya Abi kalau anak udah laki-laki. Udah capek-capek kalau nah, terus bentar lagi juga kan si Kak Cuy mau nikah. Siapa tahu nanti cowok. Jadi udah lengkap. Nggak, ini jawaban mami yang paling realistis ya. Kalian nyuruh-nyuruh aku punya anak lagi, emang kalian mau biayain hidup? Mau ngasih makan? Mau nyekolahin? Nggak, kalau aku sih udah nggak mau punya adik lagi. Kenapa, Kak? Ya nggak mau aja kalau tambah adik satu lagi. Misalkan Abinya dititip di sini, Abi, Alexa, adik satu lagi, Una, Manda, jadinya berapa? 5. 2, 3, 4, 5 kan? Terus kenapa? Kalau mami suruh-suruh gimana? Dia intinya nggak mau disuruh-suruh, guys. Oke, lanjut guys, lanjut. Intinya nggak mau. Adik Alexa pakai susu formula atau air ASI? Nah, jawab nih. Air ASI sih. Jadi ASI juga, terus dibantu. Sufor juga. Susu formula juga. Kenapa sih harus sufor, Pi, kan udah ASI? Ini susunya. Karena untuk membantu peredaran darah dan membantu stimulus. Nggak gitu. Jadi awalnya tuh full dikasih ASI guys, tapi ternyata mami ada permasalahan sedikit, jadi sakit tuh. Terus papinya nggak tega, udah nangis-nangis. Udah, bantu sufor. Jadi selama maminya sakit dikasih sufor dulu adeknya. Iya, kadang-kadang mami kasih ASI, mami nggak kan? Gitu mami, ya kan Mi? Aduh bahaya melakukan sesuatu depan Aduna itu diceritain semua loh. Gak disaring loh ya, jadi intinya tetap dibantu support, support juga. Support, betul ya. Jadi semua ibu tuh pasti pengen ngasihnya full ASI guys. Cuman karena mami memang kemarin ada sedikit problem, jadi adek dibantu support juga gitu. Next. Bisa kalau malam suka rewel gak? Oh, iya. Ada pas aku ke bawah sama mama sama Manda, tiba-tiba ya itu namanya lapar atau haus atau dia mungkin pipis atau pup. Betul. Jadi ya kemarin itu kan si Ade habis divaksin. Terus habis digendong tuh sama Oni. Oma mama sama mama. Terus pas mama turun sama Una Manda ke kamar bawah, tiba-tiba si Ade nangis gara-gara papi lama bikinin susunya. Dia enggak sabar. Tapi kalau ini udah anteng sih dia. Kan dia tahu aku lagi diajak konten, jadi butuh pencitraan dikit gitu ya kan dek? Iya. Nah gitu. Pertanyaan ke-6. Apaan tuh? Kenapa anak-anaknya harus huruf A semua? Harus semua. Awalnya tuh gak sengaja aja guys. Di Aluna tuh kan dulu mau dikasih namanya Uno. Karena katanya Uno saku apa ya? Bukan. Uno itu dari bahasa Itali artinya satu, pertama, karena kamu anak pertama. Uno. Iya. Uno, yang kedua dos. Intinya gitu. Kan awalnya enggak sengaja. Jadi dirubah jadi Aluna, terus pas Amanda enggak dapetin sama Al. Bapaknya nanti. Iya, enggak dapetin Al, ketemulah Al Quinsha. Terus akhirnya yang ketiga kita samain lagi jadi Al Alexa. Alexandra. Alex. Kapan bikin konten bareng Alexa lagi, Kak? Pokoknya sesegera mungkin ya guys ya, karena banyaknya kegiatan, contoh Aluna
sama Amanda juga les selama liburan ini. Betul. Terus juga Mami juga kan kadang full jagain Dede Alexa di rumah. Biasanya nanti di channel 5 Mami aja mungkin yang banyak untuk ngonten bareng sama Alexa. Dede Alexa. Betul. Gitu. Jadi kalian bisa nonton keseruan sama Alexa mungkin di channel Mami, kadang di Papi juga, atau nanti di channelnya Amanda. Kalian pokoknya harus pantengin terus, makanya nyalain tombol lonceng. Loncengnya. Lebih sayang siapa? Aluna, Amanda, atau Alexa? Tiga-tiganya, Semuanya dong. Tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya, jadi gak ada yang dibeda-bedain. Kalau Aluna dibeliin ini, Amanda pasti dibeliin juga. Disayang semuanya, tidak Betul. Ada yang dianaktirikan, tidak ada yang apa namanya? Anak kandungan. Di apa sih namanya? Dibeda-bedain. Jadi semuanya sama guys, semua Betul. Sama rata. Karena semua Lanjut. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Coba bikin challenge Papi jaga 3 anak seharian. Shopping sendiri. Nah, mantap. Mantap gitu, Tim. Guys, ya, siapa yang ngasih pertanyaan ini tadi tolong DM aku. Aku kasih, guys. Aku kasih ucapan terima kasih. Makasih lo udah bikin aku bisa me time jadinya. Aku segera buatkan, guys. Di rumah sendirian. Jagain baby Al gitu. Oh, ya udah, oke. Jadi nanti Papi jagain Aluna, jagain Amanda sama Alexa juga ya. Oke. Mami, siap. Belanja. Asik. Makan jajan. Sudah dititipnya sekarang. Lanjut. Alexa umur berapa? Udah boleh makan buah belum? Belum boleh. Jadi kalau bayi itu boleh makan itu umur 6 bulan. Itu pun makannya bubur, guys. Yang bubur bayi. Sama bubur bayi sampai nyesek. Iya, bubur bayi. Nah, Aluna aja suka. Tapi aku yang habis. Umurnya Alexa masih 1 bulan, guys. Tanggal 13 kemarin tepat 1 bulan. Gitu. Jadi belum boleh makan, nanti makannya di usia 6 bulan dan harus dikenalin buahnya juga bersamaan di waktu tersebut. Coba tanya ke tim, mereka panggil Alexa dengan sebutan apa? Wih, beda-beda. Ini siapa yang? Tata, beda. Tunggu dulu. Nama panjangnya kan, nama panjangnya itu Alexandra Oksana Rivera. Kita tanya ya, Aluna mungkin ada apa? Alexa. Amanda? Atau enggak Ojora. Amanda? Nama panggilan. Nama manggil ada apa, Alexa? Dari Alexa. Dari Alexa. Tapi manggil apa? Kalau Papi ya, Alexa. Mami, Oksana. Aku Ojora. Terus tanya, jadi manggil Alexa apa? Oksana. Vera dong. Vera. Vera. Nama belakangnya. Kalau tim semuanya. Aji manggil apa? Alexa. Alexa. Imam. Opal. Hah? Opal. Apa Opal? Apa Opal? Bagus. Opal itu film-film yang di Nopal. Kartun tuh lo Gopal. Tahu kan? Apa Gopal? Terus Anggi, mana Anggi? Anggi monitor, kamu manggil Alexa panggilannya apa? Dede. Dede aja. Lanjut. Hey, cuy. Cuy. Alex. Kayak nama bajunya Alexis. Cuy, Alex aja. Pusing guys, takut. Biasanya kalau dari kecil dipanggilnya Dede, itu sampai tua Dede, guys. Tuh, kayak contohnya, ngomong tadi. Kayak cuy itu. Itu kalau orang tua aku manggil cuy atau Ali tuh pasti Dede. Lah, iya sama. Rizky juga gitu ya, mana iya. Rizky? Iya, panggil Rizky mau ditanya sama Ijal. Tapi sama, bener. Ijal, Rizal sama Imam juga kalau dipanggil sampai gede, sampai punya anak, Dek kan enggak lucu ya udah punya anak panggilnya Dek. Sini, Gandul, panggilan kamu ke Alexa apa? Ale. Ale kalau bahasa Madura itu Ade. Ale. Oh iya benar. Ale Ginger sih. Ale Ginger. Apa itu? Tanya ke Ijal. Ijal panggil Alexa apa? Baby Oh. Kenapa panggil sana aja? Sana. Diusir dong anakku. Sana. Sini. Eh kasihan loh dia merasa diomongin. Sana. Sana sini. Ya, pokoknya itu ya guys. Jadi panggilan di sini tuh beda-beda buat Dede Alexa. Pokoknya senyamannya, manggilnya apa aja boleh, yang penting enak didengar dan enggak jauh-jauh dari namanya. Apa itu tuh Opal? Opal. Ini lagi cuy Alex. Apa tuh? Ojora. Udah pertanyaan terakhir ya? Udah. Oke guys. Jadi ini pertanyaan terakhir. Jadi buat kalian yang pengen nanya-nanya lagi nanti boleh DM ke tim atau ke Mami, ke Papi, ke Unamanda boleh. Nanti dia ketawa loh.
ketawanya. Pokoknya gitu ya guys, terima kasih yang udah ngasih pertanyaan dan udah mau dengerin jawaban-jawaban yang nggak sinkron dari kita guys. Jadi jangan lupa tungguin keseruan-keseruan lagi di channelnya Mami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.